صلى رحمه الله ونفعنا به ولمكم في الدارين آمين كرامة الأولياء من السادة من خصوصية الحبيب أحمد بن حسن العطاس وقوفه على مواد النصوص الفقهية وغيرها في الكتب بعد عجز بعد عجز طلبة العلم عن الأثور عليها. وقد تكرر هذا منه وشهد مرارا، فقد مرة إلى جيدون وانعقد مجلس في, مجلس في منزل شيخنا السيد محمد بن طاهر الحداد، حضره جماعة من طلبة العلم، ودار الحديث في مسألة مشكلة، وأحضروا الكتب للبحث عن نص فيها، وطال البحث فلم يأثروا عليه. فتناول رضي الله عنه كتابا ووضع يديه على أعلاه ثم فتحه ووضع أصبعه على أول سطوره وقال انظروا هذا فأخذه بعضهم من يده فإذا أصبعه قد وضعها على نفس الناس والمتصلون به يحكون عن حكاية كثيرة في ذلك Setelah menceritakan tentang dalil adanya karomah dan bukti-bukti dari cerita baik dari karomahnya para sahabat dan karomahnya para aulia secara umum kali ini karomah khusus yang dimiliki oleh para sada yaitu dzurriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahlul bait lah karomah yang diceritakan yang pertama dari karomahnya Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas habib Ahmad bin Hasan Al-Attas Lah Ahmad bin Hasan Al-Attas Al ini buta mata yang ada di wajah, buta tapi mata hati enggak. Nah, makanya yang penting itu mata hati bisa melihat daripada mata ini kalau sekarang kan kita mentingkan mata ini sakit diperiksa butuh kacamata pakai kacamata butuh obat mata tetes pakai obat mata tetes ada ini untuk anu pakai oh wow. kalau naik sepeda motor biar nggak sakit beli kacamata nggak nanggung belinya sekalian untuk gaya style sing ganteng gaya kacamata Padahal tujuannya melindungi, tapi sekalian style, sekalian gaya. Nah mata ini nggak pengaruh, malah justru kalau untuk kita mungkin buta lebih baik. Kenapa? Karena mata ini lebih banyak kita gunakan maksiat daripada taat. Dan itu justru azabnya akan semakin banyak kita akan mendapatkan azab dari ini, mendapatkan azab dari ini tambah dari mata. Yang tidak lepas dari kemaksiatan. Kan gitu ya, kalau dibandingkan dari anggota badan kita ini, yang paling banyak maksiat itu mata kita. Paling banyak maksiat, tangan kaki mungkin jarang. Kalau dibandingkan per hari, mata ini banyak. Makanya butanya mata itu nggak pengaruh, butanya hati sangat pengaruh. Apalagi nanti di akhirat itu yang digunakan apa? Mata hati. Fa'inaha la ta'mal ta afsar apa? Eh, apa? Fa'inaha malat fa la ta'mal ta afsar ulati fi walakin ta'mal ta afsar ulati fi sudur. Buta mata itu nggak pengaruh karena nanti muamalahnya di akhirat itu dengan mata hati. Ya. Lahir Ahmad buta, mata buta, tapi hatinya enggak. Lahir Ahmad ini sering kali, sering bukan sesekali bolak balik, terulang dan terulang. Itu menunjukkan para penuntut ilmu Nas tentang permasalahan yang mereka tidak mendapatkannya di dalam mereka membahas. Ya, kalau bahasanya itu bahsul masail, ya, bahsul masail itu hal yang baru, gimana solusi hukumnya, bukan hal yang lama. Ini berjodohkan, ini ainya, ini hukumnya ini sudah gampang. Ini enggak. Bahsul Masail ini sesuatu yang belum pernah, belum ada. Bagaimana solusinya? Ini Bahsul Masail, masalah. Nah. nah, pernah pada suatu hari beliau sering kali nih diantaranya nih diantaranya pernah beliau datang ke Gidun. Gidun ini wilayah Doan. Doan ini besar, anggap seperti e, kecamatan lah. Eh, eh anggap seperti kecamatan dalam doan ini ada beberapa desa ada beberapa desa ada Gidun ada Jehi ada ya, eh, Guereh dan yang lain sebagainya nah. lagi Gidun ini tempatnya lah bin Muhammad al Haddad Jombang yang dikenal Habib Husin bin Muhammad Jombang kuburannya nggak di Jombang ya juga nggak di Surabaya tapi disebut Jombang di Holi di Surabaya ya, ini kan ajib ya? Ya. lah dikenalnya Habib Jombang dikenalnya ya. tapi beliau meninggal bukan di Jombang ya. bukan enggak, kuburannya bukan di Jombang ya bukan juga di Surabaya tapi di Tegal. Habib Husin. bin Muhammad bin Tahir al Haddad. Lah Muhammad bin Tahir di Tegal. Eh. Lah Gidun ini daerah mereka, daerahnya mereka. Habib Husin. datang ke Gidun buat majelis di satu rumah yang ada di situ. Ya, rumahnya Muhammad bin Tahir al Haddad. Ya, rumahnya Al Muhammad bin Tahir Al Haddad. Ada beberapa mencari ilmu itu menuntut ilmu di situ hadir bahas bahas satu masalah yang rumit nah, dalam pembacaan kitab itu ada masalah yang rumit dibahas masing-masing nah. buka kitab yang berbeda ini ini buka kitab ini ini buka kitab ini semuanya nggak nemu jawabannya Gak nemu jawabannya Akhirnya Beliau Lahib Ahmad bin Hasan ini Ngambil kitab Setelah ngambil kitab Ditunjuk ini loh, ini loh Ditunjuk Sama yang megang Yang menerima kitab dari beliau Pas apa yang ditunjukkan Tangannya ini, diletakkan tangannya di di itu sesuai pembahasan jadi kunci ya pembahasan selesainya pembahasan daripada baca apa apa yang ditunjukkan pas persis bukan lihat-lihat di halaman ini bukan ditunjukkan pas padahal buta ini yang hadir bisa melihat tapi nggak nabat ini buta ini karomah ya. Dan itu sering kali, bukan sesekali, bolak-balik seperti itu. Ini diantaranya. Dakhala al-Habib Hamid bin Umar Hamid maratan ila Masjid Ba'alawi. Farau al-jawabi thumma qala li lisa, lisani. Uh, lisaki, faqala thumma qala li saqi unshutil ma'a halan. Fakila lahu fi dhalik faqala inni ra'aytu al-ma'a waqa'at bihi janabatu min haram. Hamid bin Umar Hamid Ini termasuk Orang yang memiliki kemuliaan Di zaman beliau ketika Ziarah kepada Nabi Muhammad SAW Orang berada di Depan Beliau di belakang Lalu penjaga makam Nabi Bukan seperti sekarang Kalau sekarang menjaganya Polisi tentara kalau dulu bukan Yang jaga orang yang mulia juga Orang yang istimewa ya. ini Orang rame ziaroh Ini Hamid bin Umar Hamid belakang Akhirnya katanya yang jaga Suruh ngasih jalan Suruh ngasih jalan Bukakan jalan cucuku Hamid Umar Hamid Biar maju Penja Ini penjaganya Diomongin Nabi Akhirnya nabi, dia ngomong Mana ya, antara kalian yang hamid bin Umar hamid maju maju kasih jalan kasih jalan suruh maju zaman dulu ya. sering terjadi seperti itu ya, seperti imam arifai Ar ketika ya, bukan rifa'i ini ya kan <laughs> imam arifai Ar ketika ziarah ke nabi ya, itu berjabat tangan dengan nabi keluar tangannya lebih menjulur jium ya. Hewabdullah Haddad ketika ziarah ke Nabi mengucapkan salam dijawab salamnya dan didengarkan orang-orang yang ada di situ bukan hanya beliau tapi orang-orang yang di situ kalau kita sekarang mengucapkan salam ya dijawab sama Nabi nggak mungkin nggak jawab, dijawab karena hadisnya Nabi mamin ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi alayhis salam dijawab tapi nggak dengar Ya, karena telinga kita Perbuatan kita Banyak yang haram Banyak yang maksiat sehingga kita nggak mendengarkan ya, Kalau waktu itu Mendengarkan Lah Hamid bin Umar Hamid Ini datang masuk ke masjid Ba'alawi ya, Masjid Ba'alawi ini memiliki banyak nama nah, Umumnya Disebutkan masjid Ba'alawi Ada masjidil gom Termasuk Salah satu masjid Ditarim yang menjaga Perbedaan pendapat Antara empat madhab Jadi nggak pernah masuk jenazah Di dalamnya Karena ada madhab yang mengatakan Najis dan yang lain Sebagainya Masuk ke masjid Ba'alawi Melihat Jabiah, jabiah itu seperti kolam Kolam, kalau bahasa kita seperti kolam Jeding-jedingnya dulu itu pakai jabia, jadi e, masuk kamar mandi airnya di bawah baknya, jadi bak itu sejajar dengan kaki kita. Kalau di sini kan nggak baknya di atas, sejajar dengan badan kita. Kalau di sana nggak di bawah, sejajar dengan kaki. Jadi kita masuk telapak kaki kita ini sejajar dengan air, sejajar dengan air. Lab itu Jabia, jadi di masjid itu, ya, tergantung masjidnya. Ada beberapa Jabia, lah, satu sama lain ini terhubung. Jabia ini satu sama lain terhubung, masuk ngelihat Jabia ini, ngelihat Jabia, lalu ngomong kepada yang bagian nguras, bagian nguras atau bagian ngisi ngomong, unsutil makhalan eh, kuras-kuras cepetan." kurasan, eh, suruh nguras. kenapa? Ini air penuh, juga nggak najis, masih bersih. Kok disuruh nguras? katanya beliau, ini roaithul mak wakat bihi jana fi haram. Aku ngelihat air ini ya, ada janabat haram yang masuk. Eh, kuras kuras. Ya, cuma kayak kayak penyakit haram ini supaya enggak mengenai yang lain. Eh kurasan coba kurasan. Tahu. Ya, ada yang melakukan atau yang uh, mandi di situ dari uh, janabat yang yang haram. Ya, tahu. Kelihatan banyak itu apalagi orangnya pasti diketahui tapi ini belum bersihkan. Asy-Syaikh Abu Bakar bin Salim yaqul inna dunya atin baina حتى ان شخصا ضاء عليه جمل فجاء واحد من اخدم الشيخ اليه وقال له ان سيد الشيخ يعرف اين جملك فذهب صاحب الجمال الى الشيخ فقال له جمالي عندك؟ فقال له انا لا اعرف جملك فقال له بل هو عندك فقال له الشيخ من اخبرك بذلك؟ فقال له خادمك فلان قال له ائتني به فجاء الخادم فقال له الشيخ انت اخبرت هذا بان جمله عندي قال الخادم: نعم لاني سمعتك تقول ان الدنيا عندي كالقصعة والجمال هذا في القصعة. قال الحبيب ابو بكر هذه المرة نسامحك واما المرة الثانية فلا تخبر احدا بمثل ذلك. فبعض الكلام الذي يصدر مني مع الخصوص لا يمكن ان تفشيه واما انت يا صاحب الجمال فاذهب تجده في المكان الفلاني تحت الجبل الفلاني. yakulu minas syajaratil fulaniya fa dhahaba sahibul jamal fa wajadal jamal kama wasafa syekh Abu Bakar karomahnya syekh Abu Bakar bin Salim karomahnya beliau ini banyak di antaranya ada seorang yang kehilangan ontah ada seseorang yang kehilangan ontah bingung nyari orangnya nih ontanya ada pembantunya Syekh Bakar bin Salim pembantunya ini ngelihat orang ini bingung ada apa untaku hilang oh untamu ada di Syekh Abu Bakar ada unta Syekh Abu Bakar tahu untamu di mana Syekh Abu Bakar tahu untamu di mana wow dia ingin Untanya kembali di Parani di Parani ngomong seketika datang ketemu Jamali Endak ontaku ada padamu Loh, katanya saya bukan misalnya aku nggak tahu ontamu yang mana nggak baru ada nggak ada pada kamu ontam, ontaku katanya deh ngotot orang ini orang ini nggak tahu ceritanya tahu tahu ngomong di apa pembantunya ngomong saya bukan misalnya Salim tahu di mana ontamu dia ngomong Enggak ada pada kamu Akhirnya Ngomong Siapa yang ngasih tahu kamu Kalau ontamu ada padaku membantumu Fulan Pelayanmu Fulan Akhirnya dipanggil Ayo eh, panggil 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 Suruh ke sini Panggil Dipanggil tanya Kamu ngasih tahu orang ini Bahwa ontanya padaku Iya Loh kok bisa Wah, Aku lu nak ngurusi untuk Aku bukan pedagang onta, bukan pengasuh onta, bukan pengembala onta. Kok kamu bisa mengatakan onta-ontanya dia ada padaku? Iya, ontanya ada pada kamu karena aku pernah mendengar engkau bercerita, engkau berkata bahwa dunia ini di sisiku bagaikan mangkok atau piring. Berarti apa kecil, sama ini ya? Seginilah, ambil ya kamu mengatakan bahwa dunia di sisimu bagaikan piring berarti kan ada pada kegagaman kamu kamu mengetahui semuanya berarti di mana letaknya cilik dunianya segini dunia ini apalagi cuma di daerah ini lebih kecil lagi nah, akhirnya katanya saya Bakar Salim lain sekarang kamu sama saya maafkan lain kali kamu ngomong ya, kalau bahasa anak ya bahasanya anak tak kampung kon ya, kalau mungkin kalau itu untuk saya bohong kalau kita ndak meneng meneng ojo oh, ngomong ini tok mesti lewat Facebook e viral nah, itu kalau zaman sekarang cie sih tambah meru, kan gitu ya, ini enggak dia hati-hati wes -hati. saya kita maaf no ojo oh, dibaleni ya jangan diulangi Akhirnya, dia ngomong, "Sebagian omongan yang keluar dariku secara khusus jangan disebar-sebarkan." Nah, jadi, kadang para aulia itu ngomong, Wah, "Waktu itu mungkin orangnya cuma satu dua, orangnya cuma satu dua, enggak banyak." Nah, lah, omongan itu terkadang keluar dari mereka secara tiba-tiba lah yang keluar secara tiba-tiba sesuatu yang besar omongan yang besar tadi itu tidak pantas untuk disebar-sebarkan karena apa bisa mengundang fitnah bagi siapa bagi orang yang nggak ngerti bagi orang yang nggak paham atau bagi orang yang iri dan itu membahayakan mereka membahayakan mereka membuat mereka ingkar membuat mereka benci sehingga sebagian omongan itu nggak pantas untuk di banyak kadang ada omongan ngomong gini disebarkan padahal kita yang mendengarkan itu harus berpikir omongan ini hebat bagus tapi untuk kita belum tentu untuk orang yang lain makanya nggak pantas untuk disebar sekarang nggak kafir sebar ini cerita mimpi Rasulullah wah dar, dar. mimpi Rasulullah mimpi Rasulullah hebat omongan kita mimpi ini ini katanya mimpi Rasulullah bahwa fulan ini gini 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 mau sebar ngomongnya nggak mantus disebar disebar ya, bukan sesuatu untuk disebar ini bukan untuk sesuatu untuk diviralkan viralkan itu dulu orang banyak nggak ngerti sholat viralkan bagaimana caranya sholat orang banyak nggak ngerti wudhu viralkan bagaimana wudhu sesuatu yang nggak mantus disebarkan disebarkan nah ini salah ya, makanya beliau mengatakan apa ya, Al kalam alladhi yasduru minima al khusus la yumkin antusyahu Jadi setiap omongan yang keluar dariku tatkala itu forum VIP atau forum khusus nggak pantas untuk disebarkan ya. Ada pun kamu, eh pemilik ontah ya. Entah, pergilah kamu ya, ke tempat fulan Di bawah gunung ya ontamu sedang makan pohon ini disebutkan datanglah ke sana ontamu ada di sana di tempatnya fulan sedang makan pohon ini disebutkan semuanya datang pemilik onta ini mendapatkan ontanya sesuai yang disebutkan oleh sebuah kaum salim tidak ada keker loh ya keker dari rumahnya sebuah kaum salim wih kuntuh nih nak mau nak na, na. ngomong udah tak ada keker ya. tapi disebutkan padahal Beliau enggak tahu ontanya fulan ini modelnya gimana. Model ontanya enggak tahu. Tapi disebutkan untamu ada di bawah gunung di tempatnya fulan sedang makan pohon ini disebutkan. Hah? sayyidil Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas annahu dakhala ila Hadramut sa'ih gharib muntadhar bil salah wa huwa fil batin nasrani min jawasisil fransis. فدخل كثيرا من البلدان ولم يعرفه احد حتى جاء الى جيدون وقت استماع الناس لزياره الشيخ السعيد العمودي وكان ممن حضر زِيَارَةَ الحبيب صالح بن عبد الله العطاس فحين وقع بصره عليه صاح الحبيب صالح بالجلاله في وجهه وقال كافر اقتلوه Wa lahu ala wa lahum -Habib anhu. Diceritakan oleh al-Habib Ahmad bin Hasan -Atas. Pernah pada suatu ketika Ada turis Turis atau orang asing datang ke Hadromut Tapi orang ini Berpakaian seperti orang yang soleh, orang yang masuk Allah. Pakaian, tapi orang ini nasroni, nasoro, orang nasoro nyamar. Lah dia ini adalah mata matanya Prancis, ya, mata matanya Prancis saat itu datang ke Hadromut berpakaian seperti pakaiannya orang-orang Hadromut padahal dia adalah Nasoro nah. dari tempat ke tempat yang didatangi nggak ada yang mengenal dia nggak ada yang mengetahui siapa dia dalam arti juga ini Islam atau bukan nggak apa ini bukan Islam nggak ada yang tahu sampai masuk ke Gidun sampai masuk ke Gidun pelosok loh di Gidun ini sampai di zamannya eh, zaman kita aja di 99 sampai 2004 itu gedung itu lampu masih belum 24 jam. Lampu itu dari jam 5 sampai jam 11 atau jam 6 sampai jam 12. Itu pun pakai apa? genset atau diesel. Lampu. Kalau jalannya, oh kalah jalan ini. Jalan ini enak, sempuk. Itu jalannya hebat. Waktu gede-gede, batu -gede. ya. kali jalanannya, ya. lah masuk ke pelosok nih gidun, nah. lah saat itu orang-orang sedang berkumpul untuk ziarah ke Syekh Said Al Amudi, ziarah ke Syekh Said Al Amudi. Di antara yang hadir ziarah Al Habib Saleh bin Abdullah Al Atos. Di antara yang hadir Habib Soleh bin Abdul Latif. Ketika Habib Soleh bin Abdul Latif ini ngelihat kepada orang tersebut langsung tahu, jerit Habib Soleh ini, eh hey, kafir itu bunuh, jerit, itu kan ada orang kafir bunuh, lari, ini kejar sama orang-orang ini lari, nggak ketahuan, hilang, Selamatlah lah nggak terbunuh. Nah, akhirnya setelah ini orang Nasrani ini kak pergi ada barangnya yang tertinggal ketika dia lari ini ada barangnya yang tertinggal dibuka ketika dibuka benar ada apa seperti bukunya atau semisalnya yang menunjukkan bahwa dia adalah Nasrani seperti yang dikatakan oleh Habib Saleh bin Abdullah Al-Atas itu diantara karomah daripada mereka mudah-mudahan Allah memberkati kita untuk mendapatkan kemuliaan dari mereka mendapatkan keberkahan dari mereka mendapatkan kemanfaatan dari mereka amin Allahumma amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadan nabiyul ummi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin qoslana ila alhayy alladhi dunhu almunaa falillahirambilhamdu وزرنا عروس الحي وسط خبائها مسربلة بالحسن والنور والسناء وتفنا بها مستانسين بكربها وتقبيل خال الخد يا سعد من دنا وشهدت الأرواح منا شعائرا معظمة قد ضمها البيت والفناء مقام وحجر وشراب وإنه لكوثر دار الخلد في عالم الفناء وكم مرة عانقتها والتزمتها بملتزم الخيرات والفوز والهناء ورحت ولم أَشْفِي الغليل ولا انقضت أماني نفس من لقاها ولا غنى وسرت وفي قلبي إِلَهَا تشوق وفيه التفات لو سل الدهر من ثنا وأجملت قصدا يا أَخَى السمع ما جرى هناك ولو فصلته هاج بِالْعَنَا رأى الله رب العالمين عَشِيَّةً وكفنا بها دون المشاعر من منا على عرفات الخير والعفو والرضا لمن كان منا محسنا ولمن جنا وحيا ليال الخيف ما كان مثلها سوى مثل طيف في المنام دنا ونا عسى وعسى أن تنثني وتعود لي بفضل عظيم الفضل والجود والسنان وصلي إلهي كل وقت وساعة على المصطفى المختار يا خير مقتنى والحمد لله رب العالمين على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكر وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاتنا على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد أدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وفق أهلنا وقربات لنا في ديننا مهل أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حالا دائما وأخي الأذكياء لما نحظى بالخير نبقى كل ربنا وصف لنا كل شؤون وعكر بالرضا من العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واوفر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب به للناس الشفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يساره في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله على ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في, في ديوان واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليائك واسلك بي سبيل هداك اللهم أزلني بما يوصلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك لي من أعمال الصالحة ما يجب لزل لديك صلى الله عليه وسلم فاتح بدين الله مبارك على رسول حال سيدنا محمد بن عبد الله وابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على مجمل وزوج رسول الله واهل بيته وذريته واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وعلى ارواح جميع الاولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وائمه المستهدين ومقلديهم وجميع في الكتب النافعه خصوصا لرمى موجود الاسلام محمد محمد الغزالي واصولي وغفوري وشيخي مدر من ومحبي من دقن بهم ولا رئيس المجد الله بن سميد بن احمد سنا علوي بن احمد محمد بن علي حسن الشيخ عبد الرحمن الزكاة وابن بكر سكران وعلماء المختار واخوانهما والحبيب الله يدرس وابن ابي بكر الديني وعلماء فخر وجود الشيخ ابي بكر بن سليم واخي ابي بن سالم والحبيب احمد بن محمد الحبيب الشيخ شيخ عبد الرحمن محمد الرجل في من عرش والحبيب يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان بن ابي بكر وابن بن عبد الرحمن عطاء الشيخ ابن الله بارك الله فيكم كل شهادة وعوث البلاد والبلاد والحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله واصولهم وفروهم وشيخهم ومنهم ومحبهم ومن تكلم بهم

من كل أذى وبلوى ويكدي جميع دنيا الدين الدنيا بالمسرة والدين الآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكم من الرجال من علوم وعمل وأخلاق ونيات على هذه النية وعلى كل دون صالحة وعلى من هو صلى الله عليه وسلم وعلى حبيب وعلى من شيخنا نعينا وما قصر قصرنا وما طلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحمن الرحيم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلحني نيه وذريه وجعل الحاجات كلها مقضيه <applause> دينيه ودنيويه واخرويه بجاه خير البريه اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال واليال وارزقنا من رزقك الحلال فينا من شر ما تاتي به الايام والليال اللهم اللهم نزه قلوبنا على تعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك اللهم لا تؤاخذنا الجريره وسهلا العلانيه والسريره واجعلنا من دعا اليك على بصيره الله ما على الاسلام وسنه وتوفنا على الايمان والتوبه صلى الله على سيدنا محمد النبي والسلام الحمد لله رب العالمين